keluarga besar Kejaksaan Negeri Takalar memutuskan hentikan proses hukum terhadap MA, seorang pencuri sepeda motor. MA dibebaskan setelah 2 bulan ditahan di Polres Takalar dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kepala Kejari Takalar, Salahuddin, mengaku membebaskan MA atas dasar peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang restoratif justice. MA sendiri diketahui membawa kabur motor temannya sendiri dan menggadaikannya senilai 1,5 juta rupiah. Uang haram ini terpaksa dia gunakan untuk membiayai persalinan sang istri. MA pun ditangkap beberapa hari kemudian, yang mengharuskannya melewatkan momen-momen lahirnya si kecil ke dunia. Pihak kejaksaan bahkan tak kuasa menahan tangis mendengar kondisi pilu pelaku saat gelar perkara. Berbagai pertimbangan pun dipikirkan kejaksaan, mulai dari keterangan pelaku yang baru sekali melakukan pencurian, fakta ancaman hukuman yang tak sampai 5 tahun, serta korban yang memutuskan ampuni aksi tersangka. Belum selesai, kejaksaan yang menyebut diri mereka sebagai Jamila alias jaksa milik Takalar turut membantu menebus motor korban di Pegadaian. Pasukan Jamila juga tak lupa berbagi dana santunan untuk MA dan keluarganya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.